Halo, selamat siang sahabat Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya, Maria Mangkung, reporter tribunforest.com. Saat ini saya sedang berada di persawahan Nangraso, di mana saat ini lagi panen padi. Nah, ini cara orang-orang Nangraso panen padi. Jadi padi yang sudah diambil dari sawah dikumpul satu tempat di sini pakai terpal, kemudian dipukul. Jadinya begini tadi. Ini kayu papan dibuat sendiri pakai paku, berfungsi supaya kalau kita pukul padi, padinya keluar semua ke terpal yang sudah di sini. Itu dia sahabat Tribuners, cara panen padi ala kami orang Nangraso. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk ikutin tribunforest.com melalui akun Facebook, YouTube, dan juga portal berita lainnya. Saya reporter tribunforest.com pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.